ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. Siapa yang membenci milah Ibrahim, membenci Islam, adalah orang yang bodoh. Tidaklah membenci Islam kecuali orang yang bodoh. Tidaklah membenci ajaran Nabi Ibrahim kecuali orang bodoh. Walaqad istafainahu fid dunya. Dan sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia. Walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. Dan sungguh di akhirat Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang solihin. As-solihun, Bapak Ibu, adalah orang yang beramal soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan wa innahu laminas solihin. Kesolehan ini dibangun atas akidah yang benar, jauh daripada kesyirikan, jauh daripada kesesatan, melahirkan kebajikan-kebajikan. Dan asal muasalnya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh Allah wa wasso biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim memesan putra-putranya. Nabi Yaqub memesan putra-putranya. Pesanannya apa, Bu? Wasiatnya apa, Bapak Ibu? Wa wasso biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih din untuk kalian. Memilih din untuk kalian. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati illa wa antum muslimun. Kecuali Anda dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Wa wasso biha Ibrahim bani wa Yaqub. Kemudian ternyata disusul pula oleh Nabi Yaqub, am kuntum syuhada id hadara Yaqub al maut. Bapak Ibu, apakah kalian hadir menemani Nabi Yaqub ketika dalam kondisi sakratul maut, mengumpulkan putra-putranya, mengumpulkan anak cucunya dalam kondisi menghadapi sakratul maut yang diucapkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah kematianku, agama kalian apa nantinya setelah aku mati. Enggak berpikir kalian kerja apa, karena tahu kerjaan, rezeki sudah Allah jamin. Yang belum dijamin oleh Allah apa? Matinya muslim atau bukan. Maka dikatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelahku? Masya Allah, ternyata putra-putranya sama akidahnya dengan bapaknya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah ilah engkau, ilah nenek moyang kami, ya Ibrahim, Ishaq, Ismail, ya ilah wahida, ilah yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami menyerahkan diri kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Islam itu sempurna, apa saja Bapak Ibu? Ekonomi, sosial, budaya, politik, olahraga, itu ada Islam dan Islam terbaik. Maka husnudzon kita kepada Allah untuk tidak mencari di luar Islam. Kita sebagai seorang Islam mendapatkan ajaran Islam dalam masalah pakaian terbaik,
Jangan melirik ajaran di luar Islam. Kalau kita sampai mengikuti ajaran luar Islam, berarti Islam gak paling baik dong. Kalau Islam terbaik, kita gak akan mengikuti selain Islam. Maka tiga orang yang paling dibenci oleh Allah dalam Sahih Bukhari, di antaranya orang-orang yang ngakunya Islam tetapi mencari di luar Islam ajaran-ajaran di luar Islam. Contoh, mohon maaf, ada seorang dokter bahkan lulusan pondok pesantren ikut ajaran kebatinan. Yang kebatinan itu di situ ada apa? Orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, orang Kristen, sama-sama. Karena apa? Katanya saya mendapatkan ketenangan di situ. Loh, berarti dia tidak mendapatkan ketenangan dalam Islam dong? Ada enggak ajaran Islam untuk mendapatkan ketenangan? Lengkap. Berarti kalau dia cari di luar Islam, berarti dia tidak percaya dengan Islam. Ada. Ya, saya punya teman. Ada, bukan teman ya, kenalan sama-sama dosen itu. Ada tiga orang. Yang ada yang calon dokter, ada yang dokter. Ikut kebatinan. Ini tidak pantas. Dia sebagai seorang Islam, tapi ikut Rotary Club, Lions Club, Freemasonry, ikut gerakan Yahudi, ada nggak? Ada, dan banyak banget, banyak sekali kepala-kepala daerah ternyata dia ikut Rotary Club, Lions Club, dalam sosial ikut mereka, nanti ujung-ujungnya dukung Yahudi. Adapun kalau kita lihat Bapak Ibu, ada nggak orang Islam, tapi dalam masalah penyaluran biologis pakai ajaran di luar Islam, bahkan menghalalkan zina. Ada, bahkan seorang dokter menghalalkan zina di perguruan tinggi Islam, dia ngajarnya perguruan tinggi. Ada. Maka saya ingatkan Bapak Ibu semuanya, ini bahaya besar. Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari mengatakan abghadur rijali ilallahi thalathah, orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah tiga orang. Satu, mulhidun fil haram, dia berbuat zalim di tanah haram. Bahasanya kurang ajar, tapi di tanah haram masih kurang ajar. Ada gak? Ada. Di tanah haram ngambilin damnya para jemaah haji tapi enggak disembelih. Itu diantara yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Dia mencari ngakunya Islam tetapi mencari tradisi-tradisi jahiliyah. Tradisi-tradisi jahiliyah, kesyirikan. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Contohnya nyonya punten sunnah jahiliyah. Dia enggak punya Islam tapi ikut apa namanya Valentine Days, ya, hari cinta. Ikut trompet-trompet. Ya. Tahun baru pakai ajaran-ajaran Yahudi. Itu paling dibenci oleh Allah. Wajar dong Allah benci. Karena apa? Dia mencari ajaran di luar Islam padahal ngakunya Islam terbaik. Yang ketiga, wa talibita mimri'in muslimin liyuhrikahu bighairi haq, yaitu orang yang membunuh, menumpahkan darah seorang mukmin tanpa kebenaran. Ma'asyiral muslimin, kita katakan bahwa kita ingin bahagia dengan Islam karena Islam itu membawa kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan Bapak Ibu
bahwa siapa yang muslim dan takwa kepada Allah pasti akan merasakan kebahagiaan luar biasa. Di dalam surat An-Nahl Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, pasti kami berikan kehidupan yang terbaik, kehidupan yang baik, dan di akhirat mendapatkan pahala yang besar. Dan iman kita bukan hanya pribadi, tetapi bermasyarakat juga harus ditampilkan imannya, ditampilkan Islamnya. Dan Allah menjanjikan keberkahan akan muncul di mana-mana. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan kalau penduduk suatu negeri, Bapak Ibu, walau anna ahlal qura, al-qura ini bisa berarti negeri, bisa berarti kampung, bisa berarti ya daerah, kampung, negeri. Dan kalau suatu penduduk negeri, pasti yang kita inginkan apa? Ketika disebut negeri ya Indonesia. Kalau penduduk negeri itu beriman kepada Allah, beriman dengan keindahan Islam, beriman dengan kebenaran Islam, kemudian wattaqau, bertakwa kepada Allah untuk tidak apa menyerang Islam, untuk tidak menyalahi Islam, kata Allah, la fatahna alaihim, niscaya kami akan bukakan kepada mereka barokatim minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit maupun dari bumi. Maka kemudian kita bertanya, di mana keberkahannya? Kita tanya, di mana letak keberkahannya? Kalau belum ada, maka kita menginginkan, Bapak Ibu, Indonesia ini seperti yang dikatakan, amanu wa taqaw, beriman dan bertakwa, keberkahan pasti. Tapi yang ada, ma'asyiral muslimin, UNESCO itu pernah mengatakan, melakukan penelitian di Indonesia, bahwa Indonesia ini mampu menyerap dan menampung 600 juta penduduk dengan kehidupan seperti orang kaya di Amerika. Potensi Indonesia ini, Bapak Ibu, kalau dikelola dengan baik, dikelola dengan syariat Allah, mampu menampung 600 juta. Jadi kalau Indonesia itu masih baru separuh ini, baru 280, mampu. Dan bukan miskin-miskin, kaya-kaya. Allah telah menjanjikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satu makhluk yang merangkak di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya, jamin rumahnya, dan jamin tempat kuburannya. Jadi Allah telah menjamin Indonesia itu cukup, semua dapat rumah, semua dapat makanannya dengan baik. Loh, kalau salah, berarti yang salah kita. Jadi kemudian kita berpikir, bagaimana kita bisa mengelola Indonesia dengan Islam sehingga menjadi sejahtera. Itu Islam itu. Itu bagian daripada Islam itu. Maka coba kita lihat, keberadaan seorang muslim itu harus menjadi solusi, dan Islam harus menjadi solusi di tengah masyarakat kita.
Salah satu contoh, bagaimana Muslim satu, Nabi Yusuf alaihissalam hidup di negara kafir, kemudian ada prediksi, prediksi apa? Bencana. Gak tahu kalau itu terjadi di Indonesia kira-kira bagaimana ya. Bencana yang diprediksi itu adalah akan ada musim paceklik selama 7 tahun, gak ada makanan sama sekali. Kemudian setelah itu akan ada masa subur. Nah, bagaimana 7 tahun ini, masa paceklik ini, kan jalan keluarnya yang diberikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Udah kalau begitu, karena hubungannya 14 tahun, 7 tahun ini kalian menanam terus, kemudian disimpan, hasilnya disimpan selama 7 tahun. Menyimpan bahan makanan untuk 7 tahun. Yang dimakan dikit aja. Setelah itu mau ada masa paceklik 7 tahun. Berarti dia kan harus mengelola, menjaga hasil pertanian 7 tahun. Untuk dimakan 7 tahun berikutnya. Jadi mengelola 14 tahun. Baru setelah tahun ke-15 masa subur lagi. Itu takwil mimpinya. Dan ternyata Nabi Yusuf alaihissalam sendirian bisa memberikan solusi, memberikan dampak, tidak terasa 7 tahun paceklik. Enggak terasa dampaknya. Nah, seorang mukmin itu harus begitu, dan itu tidak mungkin kecuali dengan apa, Bapak Ibu? Dengan keislaman. Dari situlah saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, orang Islam itu baik dia sebagai presiden maupun sebagai rakyat, baik dia sebagai menteri maupun sebagai karyawan, baik sebagai orang kaya maupun orang miskin, menyebarkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Karena Islam ini turun untuk membawa kedamaian. Qaja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Telah datang kepada anda nur, cahaya, wa kitabun mubin, kitab yang nyata. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Yang menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah, orang-orang yang ingin diridhai oleh Allah, ditunjuki subulas salam, jalan-jalan yang membawa kepada keselamatan. Wa yukhriju minadh-dhulumati lan-nuri bi'idznih, dan Allah menyelamatkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, ditunjuki jalan yang lurus. Ini Islam. Maka contoh Bapak Ibu ya, saya berikan contoh bagaimana kalau kita mengamalkan Islam secara baik. Kalau kita mengamalkan Islam secara baik, itu kita bisa menyelesaikan kondisi sekarang ini. Mohon maaf, pandangan sekarang ini yang ada adalah rakyat selalu curiga dengan pemimpinnya, maka ada demo tiap hari. Sementara pemimpin isinya apa? Curiga aja kepada rakyatnya. Baru aja diangkat sebagai menteri agama, ngomongnya apa? Kami akan perangi radikalisme Islam. Jadi sejak awal ini Islam ini yang bikin kekerasan. Loh, kenapa kok seudon begitu? Karena tidak dengan dikelola dengan Islam, satu organisasi bubarkan pengajian organisasi yang lainnya. Karena apa? Kita jauh daripada Islam.
Coba kalau ngikuti Islam Bapak Ibu, setiap kali kita sholat, Rasul mengajari gini. Coba kalau ketika sholat selalu mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagi kami dan hamba-hamba yang salihin. Rasul mengatakan, kalau engkau mengatakan gitu, engkau telah menyebarkan salam kepada seluruh orang soleh, malaikat maupun manusia, yang di langit maupun di bumi. Itu orang beriman begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baru saja sampai ke kota Madinah, yang beliau ajarkan apa? Afsus salam, sebarkan kedamaian. Afsus salam, salaman, kirimkan sinyal kasih sayang sesama kita. Katakan assalamualaikum, aku tidak akan menipumu, aku tidak akan mengkhianatimu, karena orang Islam itu tidak mungkin menyakiti saudaranya. Afsus salam wa at'imut ta'am, kasih makanan orang miskin. Wasallu wan-nasu niyam, dan salatlah malam ketika orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Jadi ternyata Islam itu harus membawa kedamaian. Maka Bapak Ibu, ketika kita Islam beneran, tujuannya ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Salah satu contohnya, kalau tadi antara rakyat dan pemimpin bentrok, dan itu adalah sebetulnya nyonya punten, salah satu hukuman dari Allah itu, kalau kita tidak memakai Islam, itu pemerintah sumber bencana bagi rakyatnya, rakyat sumber bencana dari pemerintahnya, enggak ada yang untung. Allah mengatakan qul huwal qadiru ala ayyab'ath 'alaikum 'adaban min fawqikum. Katakanlah ya Muhammad, Allah mampu loh kalau kalian meninggalkan Islam, kalau kalian tidak pakai Islam, Allah mengirimkan azab dari atas kalian. Dari atas itu bisa hujan batu. Hujan batu. Kemarin ada hujan batu ya. Di mana? Di Jawa Timur ya. Batunya besar-besar itu. Ya. Kemudian oh, kalau atas itu hujan batu bisa, kalau bisa juga apa? Pemerintah yang selalu nangkapi rakyatnya itu. Itu azab juga itu. Jadi rakyat, pemerintah yang apa namanya teroris itu ditangkapi, gebuki semuanya padahal enggak juga. Itu termasuk azab dari Allah itu. Gara-gara apa? Gara-gara kita enggak pernah mikir bagaimana milih mencari pemimpin yang baik gitu ya. Kemudian aw min tahti arjulikum, atau Allah mengirimkan azab kalian dari bawah kalian. Dari bawah kalian itu apa? Bisa banjir, bisa longsor, bisa gempa, bisa apa? Rakyat yang selalu berontak. Rakyat yang selalu berontak. Gara-gara kita tidak mendawai masyarakat, kemudian apa? Kena komunis. Akhirnya rakyat berontak kepada atasannya. Au yalbisakum syi'a, atau menjadikan kalian golong-golongan kemudian saling menyakiti. Nah, ini kalau enggak pakai Islam. Kalau pakai Islam apa Bapak Ibu? Rasul mengatakan, khairu umara'iku, sebaik-baik pemimpin kalian adalah man tuhibbunahu, orang-orang yang kau cintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Maka di antara doa yang paling mustajab itu adalah doa pemimpin yang adil. Nah, kita itu kalau berislam beneran pasti memunculkan pemimpin yang adil. Pemimpin yang dicintai rakyatnya, rakyatnya mencintai pemimpinnya. Dan kalau kita berislam benar-benar Bapak Ibu, seperti tergambar di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa rakyat, pemuda, pedagang, semuanya rame-rame tolong-menolong ketemu di masjid untuk menyebarkan kebaikan di masyarakat, bareng-bareng masuk surga dalam tingkat yang tertinggi.
Ada hadis sangat bagus ya. Sab'atun yudhillumuhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang nanti di akhirat kelak akan mendapatkan naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 7 golongan Bapak Ibu yang akan mendapatkan naungan di mana waktu itu matahari jaraknya cuma 1 mil, nggak ada minuman, nggak ada makanan, nggak ada pakaian, kecuali orang yang dikasih pakaian oleh Allah, kecuali orang yang dikasih payung oleh Allah. Dan 7 golongan itu siapa? Ternyata yang mengamalkan Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Maka pertama, imamun adilun. Bagaimana kita mengamalkan Islam? Dengan memunculkan pemerintah yang adil, penguasa yang adil. Adil itu menjalankan Islam, adil itu menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Imamun adil. Jadi kalau kita Islam bagus, pasti kita bisa menegakkan Islam. Memunculkan pemimpin yang adil. Dan kalau kita jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kita menegakkan Islam, akan muncul yang golongan kedua. Imamun adil. Kemudian, syabun nasya'afi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, gak ada kenakalan remaja, gak ada. Karena apa? Kalau kita pakai Islam benar, umur 15 tahun itu, anak umur 15 tahun berarti SMP ya, lulus SMP itu sudah berdoa. Karena SMP itu menurut Islam itu sudah dewasa. Jadi 15 tahun dalam Islam itu sudah dewasa, artinya sudah punya kewajiban dakwah, punya kewajiban seperti dewasa yang lainnya, yang sudah bisa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu syarun nasyafi ibadatillah. Maka enggak perlu itu pacaran, enggak perlu apa namanya kenakalan remaja, main game, enggak pernah. Karena berpikirnya bagaimana saya mengarahkan masyarakat menjadi imam di tengah masyarakat. Nah itu begitu. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Masyarakat yang hatinya tertambat di masjid, dia dagang, ia dagang, tetapi kalau sudah azan pergi ke masjid, masya Allah. Kemudian ya, hadis yang lainnya ya, rajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin wa hasabin faqala inni akhafu Allah. Orang-orang yang bisa menjaga kehormatan diri tidak tergoda ketika digoda oleh seorang wanita, dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang yang bersedekah, ada orang kaya. Jadi ada orang kaya, ada pemuda, ada orang yang hatinya tertambat di masjid, semua kumpulnya di masjid. Coba kalau kita ngamalkan Islam, indah gak kira-kira ya? Jadi orang yang sakit, gak punya duit, gampang aja pergi ke masjid, pasti ketemu dengan dokter-dokter spesialis di masjid itu. Ya kalau cuma om, bapak saya kok ini apa ya, itu kan enak aja, udah deh, Jadi ketika di masjid itu seorang mahasiswa tidak akan sulit-sulit cari dosen. Yang sering dari kok cari dosen sulit luar biasa, datang nggak ada kalau macamnya. Pergi aja ke masjid, ketemu dengan apa dosennya dia. Nah, seorang kopral ingin menyampaikan kepada komandannya, ketemu di masjid. Seorang rakyat ingin menyampaikan apa masalahnya kepada presidennya, pergi aja ke masjid, ketemu dengan presidennya. Ada gak? Ada. Yang cukup menarik sekarang ini, presiden Tunisia yang usianya sudah 80 berapa itu ya, sudah sepuh banget ya, yang baru aja dilantik, dan suaranya cukup menarik itu, 70% lebih itu ya,
Itu pertama kali ketika diangkat baru berapa jam? Kami haram kerjasama dengan Yahudi. Agenda kami adalah membebaskan Palestina. Begitu. Dan tidak ada yang berubah dari dia. Istrinya enggak boleh, first lady enggak boleh. Engkau enggak boleh menjadi wanita pertama di ini. Sama aja, makannya sama. Masih makan di warung. Masih sholat di masjid. Ya, begitu. Indah luar biasa. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Saya cuma mengatakan, ayo Islam harus sebagai manhaj. Likullin ja'ana minkum syira'ata wa minhaja. Islam itu sebagai syariat dan sebagai minhaj sistem. Sehingga apa? Islam digambarkan dan orang Islam seperti itu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinim bi'ifni rabbiha. Perumpamaan akidah yang benar yang menghujam di dalam hati kita, la ilaha illallah, itu seperti apa? Pohon yang besar akarnya menghujam ke tanah, daun ranting yang menjulur ke langit setiap saat memberikan buahnya. Ya Allah, kalau daun rantingnya ke langit itu kan berarti sudah mencapai seluruh Indonesia, ya, membawa kebaikan ke seluruh Indonesia, seluruh dunia. Nah, untuk itu pada pengajian kali ini saya cuma ingin mengingatkan diri kita dan Bapak Ibu semuanya, Islam pasti membawa kemajuan, Islam pasti membawa kebaikan. Maka Islam harus berkuasa, Islam harus berdaya, Islam harus memimpin. Kaum muslimin harus melindungi, kaum muslimin harus memiliki kekuatan, dan tidak boleh kaum muslimin kondisinya dipimpin, kondisinya diatur, kondisinya diperbudak. Itu bukan Islam. Bukan Islam itu. Islam haruslah terdepan membawa kebaikan di mana saja dan dicari di mana saja. Satu orang Nabi Yusuf menyelesaikan masalah. Satu orang. Siapa? Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Firaun. Satu orang, Nabi Dawud alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan Jalut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu cepat membangun negara, membangun pemerintahan yang kuat. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin, Khulafaur Rasyidin seperti pada masa Utsman bin Affan, pemberian negara kepada setiap warga negara itu, setiap kepala negara itu dikasih 170 juta. Saya hitung nilai sekarang ini, pemberian tahunan itu ya. Ini enggak pakai sertifikasi ini ya. Enggak pakai sertifikasi. Bukan bantuan tunai langsung 2 hari habis cuma 300 ribu, tidak. Tetapi setiap tahun, setiap kepala negara, kepala apa namanya, rumah tangga itu dikasih 170 juta. Jadi Islam itu membawa kebaikan. Untuk itu kemudian kita bertanya, kalau belum baik, narkoba di mana-mana, ya, LGBT di mana-mana, ya, pembunuhan begitu mudahnya, kemudian tuduh-menuduh, fitnah, ya, kemudian curiga satu sama lain, berarti kita belum Islam. Karena Islam akan membawa kebaikan, Islam akan membawa kedamaian. Cirinya adalah iman kepada Allah, iman dengan hari akhir, dan kita buktikan kita sebagai hamba Allah dan kita sebagai umat hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus kuat memberikan kebaikan, memahami Islam dan tidak tergoda dengan dunia dan tidak tergoda dengan agama lain dan bangga dengan Islam, sehingga kita mengatakan fashhadu bi anna muslimun, saksikanlah kalau kami adalah orang yang Islam, menyerahkan diri kepada Allah. Saya dibilangi waktu ngaji sampai dari jam 6 sampai 7,
maka tidak pantas saya melanjutkan sebelum ada izin untuk melanjutkan. Dan saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.